makam. Masuk 2 jam. Akan tuh kok sih turun. Pai. Ajak inyo, bawa inyo prosin. Jadi dia teh Honda, dia teh Honda Pak Dusun itu ada sabi, ada pangku kene, jadi ada tombo, ada sepatu bot. Lengkap sih, Den. Nah, itu Pai. Aku lah sebagai abdi negara, wah abdi bangsa, abdi masyarakat lah digaji pemerintah itu kok jawab. Jadi noyen lasa ba'a komi. Cuma satu so kok untuk penambah penghasilan. Apa kasih lawak di rumah? Apa lakukan? Masukkan 2 jam, terturun. Tebeko jam 2 balik lek. Berarti bisa 2 atau 3 rumah per hari. Sampai 9 berarti 20 hari selesai. 1-3 berarti 25 hari. Atau sebulan selesai. Jadi sebenarnya berhasil tidak berhasilnya program Alisu Ismet itu dan siapapun nanti di kota tergantung kepada itu. Kalau nanti naik kita 30-60% itu ya bisa jadi nanti lagi personal tambahan ya. Juga masan sudah saja. Jamano jalan nurun, bapu jalannya, apa sendiri dokumentasian. Pun untuk lo di desa, pun untuk lo mana tidak, jadi selesai. Tap. Karena kerja penyuluhan itu ditanya. Ada 2 tahun lah yang bawa kau hang. Penyuluhan. 2,5 tahun bisa atau kau John? Mana yang bisa? Di selesai cici. Mau kau jalan nolun, kau jalan nolak. Irigasi nolun, kau jalan cici. Itu turun gua awal dapat kerja aja. Ah siapa yang data itu? Pak Dusun data. Jalan yang kene, jalan yang godang. Kau seluruhnya harus cover desa harus tahu. Kau mana jadi? Jadi hari ini so ambo buat di situ apel, mau sampai ke Pak Camat. Nanti kita ria itu siapkan data-data itu, dan itu rapet. Nanti disinergikan, sinkronkan juga data yang dari SKPD. Korupsinya itu seluruh edaran kalau sekali Pak Asisten, edaran pada seluruh kepala desa untuk menugaskan kepala dusun menculik ini dalam berbagai bidang. Jadi pada waktu itu kita akan turun, kita schedulekan. Bisa jadi dalam sehari itu bisa 2 desa atau 3 desa kita turun. Nah turun, berarti kalau 27 desa, kalau bagi 3 itu 9 hari. Nah ada besok keluar, dalam 3 hari itu kita selesai, nanti bisa 4 terdapat kerja. Input persoalan sendiri, input. Nah yang bisa masuk kuah PPS perubahan atau masukan. Tidak, 2007 boleh. 2007 boleh tuntas seluruhnya. Thank you.
Di Kementerian Pendidikan Dasar kita tangguh dengan demokrasi. Dimulai. Kok kuaset? Kalau omset sudah tiri itu penyedia pinjaman malah sampai yang kedesen berapa? Ya, pinjaman. Itu ya. Jantan potang. Jantan potang. Ibu dimulai. Ya. Kamu tahu apa, Pak? 87 ate? Itu sudah. Dia baru. Oke, bawah itu banyak. Bawa ini di luar tadi sudah memang gini di luar. Kamu terang enggak? Apa cek? Adalah cium bawa, pakai apa tolak? Ini pemasaran tonungko, kain tonungko yang itu pak, yang banyak macet. Apanya macet? Tidak ada pasar, pasar ada tambah gini lah. Kecil, kain macet, kain macet kecil. Itu siapa tu? Itu canggih dari stereo, mereka kenal kami. Tidak kayak yo, tu ada toti aja, ada apa? Ada caci esketik saketik kan? Adanya nak diambil di lemah leh, kami tonung banyak ada pak. Dan kualitas dah. Ini gua ada dong ngejen omset so tenung kain tak terjual dah. Aduh ya aduh. Nendak terjual udah wali aja. Kualitas lah, aduh nendak apa dah. Eh cacik-cacik segete tuh iyo lah pak. Ini apa kan, mana sempurna aja lah ada. Awak lagu internasional. Iya. Lagu internasional dan kualitas menjadikan nomor satu gini. Apa masalah? Bapak tak mau cacat-cacat tuh? Ya. Untuk yang ambil kain baru, bukan baru batonun tuh enggak ada, Pak. Siapa ini siapa yang melatih? Cari aja ke selungkang nih seorang-seorang. Ya biasa siapa ambil? Melatih siapa yang melatih dulu? Melatih kalau untuk dona lah. Nah. Nah, tuh kami tiba di pemasaran. Taris, kok dihimpun kok? Tiba di pemasaran kami lah cari seorang-seorang aja, Pak. Enggak jado penampu, enggak ditolong. Ya seorang-seorang aja carinya. Ya buat pulang, buat pulang sih kok sadar lo. Ini ya. Pak, Pak Sek. Gila dong. Dan apa tambah nih mulai. Mulai. Dan malah senangkan kesehatan. Iya. Nama Kojo Tenun di Siko, di Desa Lumindai. Iya. Gua bopo, Cik, 3 hari. Ya, ada yang sampai ada seminggu deh, Pak. Kalau baju 3 hari, kalau buat... Ada yang 2 hari deh, Pak. Kalau buat salam. Nah, yang kayak seminggu. Kok jangan sampai kok, Pak. Tuh, masalah gua. Kayak itu ya. Nama-nama tahu aja. Capu penyuluh sih kok. Itu lu pakai chain yang bagian itu. Mana sih ramsi mana? Kami tidak mau perkesilungkan. Kami kan kalau ada di Solunto kan lemak lah untuk di Solunto daripada pengaturan awak. Dan ini mau cari kan mahal itu banyak. Iya banyak, kayak banyak. Tak, si Papa yang aku si Dona, Dona. Iya, Dona kan dia mau panggil kok. Dona berarti warna apa sih? Dona. Dona kok gue tugasnya rapi dulu nyoy sih ya? Dulu loh kan? Nah. Itu masalah gini, kadang lagi mantan kain itu, Pak. Padahal yang balik menangis apa kayak Pak? Tidak tujuan kainnya, padahal lelita mah. Padahal yang model itu aja ada kan. Pertama berarti kualitas. Iya, kualitas. Kualitas konaker. Nah, nama Soben. Kualitas kalau tidak, ditambah pembekalannya. Tadi ya. Karena kita buat internasional. Tidak ada gini, ditambahin Siti. Ini 5 kali sepoket. Ya kan apa ya dalam mengecek model itu cuma tahu-tahu kami lah pemasaran cuma malah model itu dah. Dah ya kualitas lu. Iya. Apa ini jolis? Cacik ste. Cacik indah pak. Cuma ya kualitas rancak itu enggak. Aduh pak. Maaf. Yang cacik itu mungkin yang baru-baru. Baru pertama masuk pertama. Yang 1, 2, 3 kalau yang lela lama. Itu kan ada bagi data tambah lengkap itu. Iya. Kan nak mendatangi kok kan dalam mengkeko kita main-main di pun. Kalau gunakan kamu itu. Satu, ya itu mapo pertama itu ada enggak pak. Kan yang gambar tahun pertama soleh dole kain itu kan tentu ancar ya pak. Ya itu
rojo itu yang nak mobil tina. Rogo itu kan rogo-rogo bapu itu. Kalau yang ada yang mau satu ijenya kain yang cacet tuh. Tidak, bapu harga jual itu. Dua tiga puluh. Dua tiga puluh. Iya, soalnya kan. Bapu yang numpuk ini ada itu. Baju jual muka aja jadi nyepak. Tak barang tak ada gini. Ada nama nama. Tak ada yang di rumah ada. Cuma lagi jual murah-murah aja lagi jadi. Kalau satu ijen apa nya? Pokok warnanya ompe-ompe satu ini lah warna pokok apa sampai kayak itu. Kamu lihat model aja. Jadi iya dah. Dah etong jadi. Banyak ini model tu. Ada 25 orang tu gini. Dan apa tu? Dan kainnya tu lah. Tidak, dan ugang tu ada 20. Iya, dong. Nah, datang saja ego sudah jemak lah. Kumpulkan sama ta Bu Irna ni. Kumpul lagi ni, yang tua kami semayang kuah. Datang sama Suci. Kumpul Pak Wali, Pak Suci. Masa saya masalah kau. Jadi itu bawa kita dulu mencari masalah, menyelesaikan masalah gitu. Tugas Pak Dusun tu, Mak. Pak Dusun harus bisa main menjolain-jolain itu. Cepat laporkan itu. Seluruh je kalau saya sekretaris ku dapu. Ado bawang, ado kambi, ado minyak, ado lado, senen lado. Pasal itu kacau cici aja ustaz ya kan. Seluruhnya tu malamu sekolah. Kalau semaya. Nah. Kalau ke semaya ya dah pulang dari sini Pak. Si bos ko ya. Si bos ko dah sangi pulang. Berapa? Kedatangan dari Bapak Wali Kota beserta rombongan dalam rangka menjalin silaturahmi kepada seluruh masyarakat Desa Luminai. Untuk itu kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota dan beserta rombongan untuk bisa menyempatkan diri untuk hadir di Desa Luminai ini dalam rangka memberikan informasi atau motivasi atau untuk kelanjutan pembangunan di Desa Luminai selanjutnya. Maka itu kepada bapak-bapak warga kami Desa Luminai, mari kita sambut Bapak Wali Kota beserta rombongan pada hari ini. Maka itu nanti ada hal-hal yang akan disampaikan, nanti kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota beserta rombongannya. Tentu acara selanjutnya kita sama-sama mengucapkan kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan informasi dan kegiatan-kegiatan atau program-program Kota Pemuto untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan ke depannya untuk mewujudkan pariwisata Kota Pemuto yang lebih baik untuk tahun ke tahunnya. Maka apa program yang ada tahun 2016 itu yang sedang direncanakan mengambil gambar dalam masa persiapan apa saja secara berurutan aku akan sampaikan nanti langsung akan disampaikan oleh kepala dinas terkait. Kita mulai dulu yang tren itu adalah maju indahnya suatu kota, desa, kecamatan lebar apa pembangunan. Nah untuk itulah Pak Menteri PU Solontogo, Pak Nova Erickson, silakan. Apapun yang ada dilaksanakan tahun 2016 yang sudah ada di APBD. Jadi seluruhnya konsepnya.
dan tidak tertampung oleh APBDES, maka dilaksanakan di APBD apa saja. Nanti saya urutan itu aja. Kegiatan yang sudah berjalan maupun yang sedang dalam perjalanan, yang sudah kita lakukan lelang, yang pertama irigasi yang ada di Bindai untuk si unik itu sudah dilakukan perlelangan. Kemudian ruas jalan Luntu Bindai itu termasuk dalam paket 2, paket 4 dengan nilai 6,8 miliar. Jadi ini sangat tergantung nanti kesiapan masing-masing daerah. Kalau seandainya bisa dilakukan pembebasan secepatnya, bisa jadi nilai 6,8 itu kita arahkan ke sini yang lebih dominannya. Jadi memang ada beberapa ruas yang ditangani dengan nilai 6,8 miliar totalnya. Kemudian paket jalan lagi, yaitu jalan Lubur Bungur Panama juga termasuk dalam paket pemeliharaan jalan dengan total nilai 2,8 miliar. Kemudian ada jalan dari Luntu ke Batik. Dan selanjutnya barangkali kita juga punya kegiatan rutin peningkatan jalan yang sifatnya ini sangat fleksibel. Dan memang kita rencanakan ini untuk melakukan pelebaran-pelebaran jalan yang ada di Kota Palu. Kita punya anggaran untuk peningkatan jalan itu sekitar 1,8 miliar dan sudah kita alokasikan untuk melakukan pelebaran di depan Balai Kota, Jalan Tarok sampai ke Simpang ke Cendol, kemudian Simpang Santur sampai ke Sapan, dan sisanya ini sangat fleksibel, bisa kita gunakan jika seandainya ada desa yang bisa melakukan perluasan secepat mungkin. Jadi begitu apa-apa bisa membantu kami di Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perluasan, jalan kalau dari Kubang atau dari Kubang ataupun dari Sapan pasti relatif sempit, dan itu sangat sebenarnya tidak nyaman untuk dilalui dan juga sangat berisiko. Jadi mohon kami dibantu kalau seandainya bisa dilakukan disetujui dengan masyarakat yang punya tanah, dibebaskan tanahnya, kita bisa langsung menurunkan alat. Jadi di Dinas Pekerjaan Umum sekarang kita punya alat berat yang cukup memadai untuk melakukan peningkatan seluruh ruas jalan di Kota Palu. Karena ruas jalan Simpang Kubang sampai Sapan itu merupakan jalan strategis kota. Dan memang kita mengharapkan di sini partisipasi dari masyarakat untuk memberikan tanah, terutama di bagian yang ada tikungan. Jadi tikungan-tikungan paling tidak kita potong, itu sedikit akan mengurangi risiko bagi kendaraan melaluinya. Kita potong dengan rutin, nanti baru kita anggarkan untuk pembangunan jalannya. Jadi sampai itu kita juga punya beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang lain yang bisa kita alokasikan. Tapi memang yang paling kita prioritaskan sekarang adalah melakukan pelebaran di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Solo. Makanya di anggaran yang ada di Bali Kota Solo ini, alokasi anggaran untuk peningkatan jalan itu cukup besar. Salah satu contoh yang kita lakukan pelebaran jalan dengan suatu lelahan Dinas Pekerjaan Umum, pembukaan jalan Simpang Muara Pelabuhan sampai SMP 6, dan itu kita lakukan dengan dana rutin yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, operator dari pekerjaan umum, sehingga biayanya bisa kita minimalisir. Karena itu kami hitung jika dilakukan oleh pihak ketiga itu menghabiskan biaya hampir 4 miliar. Sementara jika dilakukan setelah kami lakukan dengan alat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, kita hanya mengeluarkan biaya 450 juta. Jadi ini memang sangat strategis sekali kegiatannya dari Dinas Pekerjaan Umum peningkatan jalan ini. Tapi tidak bisa kita lakukan jika
nanti ada dukungan dari masyarakat, terutama yang punya tanah, terutama di jalan-jalan yang kita anggap sebagai jalan strategis ini. Kemudian kita juga punya beberapa kegiatan pemeliharaan untuk irigasi dengan rencana terkait longsor dan menyampaikan kepada pendapat itu masyarakat mengenai khususnya bahwa pada bulan Januari yang lalu kita sawah longsor banyak mengalami bencana mulai terdapat bencana besar karena dengan dikeluarkannya dendam terberat dengan keterbatasan dana tentu kita mengajukan ke pemerintah pusat dan alhamdulillah dan itu hari Kamis kemarin kita sudah tahu sampaikan dari sekian banyak bencana-bencana longsor dan segala macam banjir dan hasil verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada awal Maret yang lalu, diantaranya adalah dari 15 item bencana yang disetujui, salah satunya berada di Desa Lumbai, yakni ruas jalan Lumbai Arah Kumpul Umum yang melangkahkannya program sementara kalau keseluruhan sebagai informasi itu berjumlah 4,6 miliar untuk kehabisan. Jadi itu pun belum semuanya dapat tertangani karena dengan banyaknya potensi potensi bencana di Kota Bisa, tentu kami mengimbau kepada masyarakat Mindai karena rawannya bencana negara kita, salah satu program kegiatan yang sedang berjalan kegiatan ini yang didanai sebagai deposisi adalah bentuk desa tangguh bencana. Dari 27 desa, itulah salah satunya Desa Lumbai dan Desa Sumbangso. Dan program ini akan berlanjut tanggal 4, 6 besok. Dan acaranya di Desa Lumbai akan didatangi oleh fasilitator peserta di tingkat provinsi. Dan intinya nanti Bapak dan Ibu desa tentu akan mendapat bantuan berupa peralatan dapur umumnya atau rencana. Kemudian sarana-prasarana lainnya dan juga peta-peta rawan bencana. Intinya supaya masyarakat siap menghadapi bencana. Untuk itu pada kesempatan ini kami tambahkan karena kita lihat rumah-rumah warga masyarakat tidak saja di Lumbai tidak memiliki talangan air. Ini berpotensi terjadinya longsor. Tentu melalui desa mengimbau bagaimana caranya rumah-rumah warga kita supaya melengkapi talangan air dan mengalirkannya ke satu arah yang jelas supaya sehingga tidak menyebar dan tidak menjadi longsor. Jadi kami harap agar masyarakat mencermati karena apabila terjadi longsor kita tidak bisa langsung menangani secara cepat. Mungkin kalau fasilitas umum yang ada pun jalan tidak bisa, tapi kalau untuk pembangunan kembali butuh waktu dan butuh dana. Butuh dari harapan kita kepada masyarakat. Saja dan di kami bidang khusus bidang perdagangan itu melanjutkan pembangunan pasar Lumbai dengan dana dari pusat dana jaka. Insya Allah tahun ini akan dibangun, mungkin kita tinggal menunggu perencanaannya. Kemudian tahun ini juga ada pelatihan untuk generasi muda mengenai pelatihan gas dan listrik.
Solon mulai hari Senin besok. Kemudian yang ketiga, ada pembinaan untuk tenun nanti, mungkin lebih tepatnya nanti kepada kepala bidangnya nanti untuk dapat memberikan kegiatannya. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, terutama sekali khusus bagi dua kelompok tani kita di Desa Lumutai yang mengelola tembakau. Tembakau mandiri dan harapan kita. Jadi seperti tahun-tahun kemarin, dana karena bapak-bapak dan ibu-ibu di dua kelompok mengelola tembakau, sehingga Kota Solunto dihadiahilah oleh pemerintah pusat dana bagi hasil cukai tembakau. Tidak seluruh daerah yang mendapatkan, kita mendapatkan karena kita menghasilkan tembakau. Itu kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu dari dua kelompok untuk tetap membudidayakan tembakaunya di lahan yang sudah ada. Sehingga untuk tahun sekarang, untuk budidaya kita bantu nanti seperti biasa Pak, ada biaya kerjanya. Dan untuk meningkatkan hasil untuk tahun sekarang, kita tingkatkan lagi untuk peralatan pasca panen, alat perajang, alat penjemur, itu yang akan kita berikan. Dan juga untuk yang tahun kemarin, masing-masing kita kan sudah mendapatkan sapi. Ada bantuan untuk perbaikan kandang sapi nanti. Jadi kami berharap, mari tetap kita lanjutkan usaha tembakau, sehingga dari dana bagi hasil tadi, kita pertahankan sebagian dananya untuk budidaya tembakau dan sebagian lagi untuk menambah mata pencaharian dari bapak-bapak ibu-ibu di kelompok ini. Terus selanjutnya, karena di Lumindai ini adalah sentranya sapi Kota Solunto, banyak sapi di kita, pelayanan untuk kesehatan ternak kita tetap kami berikan dan kami minta tolong ke Pak Desa nanti Pak Seng. Kalau ada permasalahan di ternak kita, tolong segera disampaikan kepada kami melalui Pak Desa ataupun PPL kami yang ada di sini, Pak Anton. Sehingga cepat kita tindak lanjuti. Juga hubungan dengan IP. Kita masih tetap melayani IP dan kesehatan ternak itu gratis. Kita mungkin boleh dibilang sangat perhatian kepada warga di Sumatera Barat, kita ini yang gratis Pak. Dan tetapi selama ini kawan-kawan atau kami pun tidak menampikan bapak-bapak, ibu-ibu pemilik ternak aduh juo dan baragih ke kawan-kawan kami petugas IB. Jadi doa penularan sakit tentu tidak dor. Tapi kalau ada kawan-kawan kami petugas IB yang meminta, itu tidak boleh. Tapi kalau apa-apa ibu-ibu memberikan, itu silakan dan bisa kami. Itu mungkin sekedar pengganti minyak atau pembeli rokok, penyambung silaturahmi, silakanlah. Tapi kami tidak menginginkan kalau itu pemaksaan. Selanjutnya juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang mengupayakan, sedang memperjuangkan ke dana provinsi, dana pusat untuk jalan usaha tani di sini Pak. Jalan usaha tani. Karena dengan dana provinsi, sarana prasarana pertanian ada, di dana kita pun sangat terbatas, kita masih mengupayakan, tapi ini sama-sama berdoa kita supaya ini dapat. Mungkin yang khusus di Lumendai itu Pak, untuk tahun sekarang. Yang pertama kami menginformasikan, mungkin tidak seluruh masyarakat Lumendai tahu, bahwasanya dalam musrenbang kepatang, musrenbang belanja hari, kami di Bapeda menilai pelaksanaan musrenbang desa kelurahan tingkat desa kelurahan Kota Solunto. Alhamdulillah Lumindai untuk musrenbang 2016 batang memperoleh juara 3. Jadi mungkin tidak seluruh bapak ibu tahu. Jadi artinya kualitas perencanaan di desa Lumindai sudah baik. Sudah lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu. Artinya dengan baiknya kualitas perencanaan, tentu hasil-hasil daripada perencanaan itu tentu lebih baik lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Kemudian informasi sesuai dengan edaran kita, kalender perencanaan, bulan Juni nanti itulah akan ada lagi namanya penyusunan RKPDES desa. Jadi rencana kerja pemerintahan desa untuk 2017, prosesnya sudah dimulai bulan Juni untuk sesuai dengan kalender perencanaan awal. Sehingga nanti di bulan Desember 2016 lah lahir anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan belanja desa yang dibiayai dari dana desa. Jadi ada sumber pendanaan desa. Yang pertama dana desa. Yang dana desa kalau untuk Lumindai, untuk Kota Sulto itu paling kadang berapa persen? 2.900.000 2,9 itulah masuk alokasi dana desa itu Pak. Alokasi 1,8. Berarti total dana untuk Lumindai 2016 2,9 itu dan dikelola oleh pemerintahan desa. Nah, anggo kira untuk 2017 pasti akan naik dana desa. Makanya nanti di penyusunan RKPDES untuk 2017 diharapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak untuk memusyawarahkan kamano dana APBDES kok kadilakean. Mudah-mudahan dengan bersama-sama dengan kualitas perencanaan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh Lumindai, tentu pengguna dana ini lebih tepat sasaran. Yang kedua tentu lebih bermanfaat. Karena mubazir rasanya kalau pakai dana tapi tidak ada manfaatnya, itu mubazir. Karena apa? Karena memang kebutuhan dana untuk desa Lumindai yang cukup relatif luas itu sangat besar sekali. Yang ketiga, kami informasikan kami di Bapeda ini sedang merancang program kerjasama daerah perbatasan. Jadi kita kan ada perbatasan di daerah Seberambang, jo Bukit Mo. Nah, kita sedang bayuyo jo Kabupaten Solok. Kita bayuyo jo Kabupaten Solok sehingga ruas jalan dari di Bukit Mo bisa tembus ke Seberambang. Memang kami sudah pernah touring terabas di Pak Wali dan daerah awak sebenarnya seketek lah yang sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah yang panjang itu daerah Kabupaten Solok. Nanti itu kami di Bapeda gini bagaimana mengajak orang Solok maunya membuka akses jalan yang di wilayah Inyo ke arah awak. Memang ini perlu perjuangan yang berat karena apa? Karena kepentingan yang lebih besar tentu ada di awak di Lumindai. Sementara kalau di Seberambang menjadi rata-ratulah di Cirebon. Nah, itu yang sedang kami upayakan sehingga nanti terbuka cie lain jalan alternatif untuk keluar dari Lumindai. Sampai ialah ada dua, Kanto dan Kajai. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu kami informasikan. Kemudian kemarin dan nomor 3 itu hadiahnya adalah 5 juta, ya Pak. Jadi hadiah Musrenbang terbaik 3 itu diberikan oleh Pak Wali Kota 5 juta rupiah. Silakan dipergunakan aset untuk biaya operasional atau pendukung operasional kantor. Ini tidak bisa dibagi lagi kan saya? Pendukung biaya operasional kantor, atau dibalikan ke komputer, atau dibalikan alat pelajaran operasional kantor, silakan. Jadi laporannya disampaikan ke Bapeda. Kelompok tadi sampai Pak Ilmen tadi, tembakau ada kontribusi ke daerah dari pemerintah pusat. Tahun 2006 oleh dari kita 5 juta. Dapatkan kita oleh pemerintah bahwa sebelumnya ada sekitar OPGATWI jadi setahun akibat dari saudara-saudara rencana-rencana yang melaksanakan aktivitas kelompok tembakau di Desa Lumindai telah membantu menambah PAD Kota Sawalunto. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Wali Kota kepada seluruh warga yang melaksanakan aktivitas di Desa Donyo. Maka untuk itulah tadi sengaja aku suruh dulu aku nengkini gue di Lumindai tahun belum boleh kok aku itu undang sampaikan tadi oleh Pak Nova kemudian Pak Asbet sampai lagi 71 juta, total seluruhnya lebih kurang 3,7 miliar dana untuk pembangunan di Kota Sawalunto topeknya di Desa Lumindai di luar
jalan sentra produksi yang diusulkan kepada provinsi karena lejolnya bentuk panjangnya oleh. Nah, maka nanti itu tidak kurang dari OPA 1 juta. Maka dana itu nanti lebih kurang 4 miliar dana pembangunan yang akan diberikan tahun 2006 oleh untuk akses transportasi dan fasilitas umum. 1,1 tadi Pak Ter yang menyampaikan, 1,1 tambahnya adalah untuk balai. 9 juta tambah dana dari sharing kota menjadi 1,1. Mudah-mudahan nanti yang menender jangan buanglah pada 9 juta. Kadang-kadang ada kanan itu turun ke wanda-wanda ya. Ikilah saja 1,1. Mereka yang tender dapat 7 juta. Inya kurang, inya senjang, inya tidak cukup. Nanti itu kita minta kepada Pak PU nanti tentu di bawah Pak Seda Coni Wono yang menawar membangun balai itu yang paling tahu anda jangan banyak persentase tapi ini tidak akan banyak mancilo ini semakin banyak turun kok banyak yang dimakai dia mah bos ini makan kosi ini makan beko akhirnya tidak selesai di Toko John. Lalu kita minta nanti kalau nama bangunan jangan kurang daripada 10% turunnya. Kalau sampai di atas dimole, itu nih kau jangan menutup jauh itu itu. Walaupun orang-orang peternakan, tapi mau tentu cara-cara kau jauh itu mah. Ada apa nanti itu bersama? Jadi 1,1 minimal 950 juta loket di Sofitiek Balai awal ini pas aku nih itu rencanakan itu. Tolong fase satu nanti Pak Seda sampaikan kepada kedua untuk bisa mengawal karena PPK nanti berada di perdagangan PPK tidak ada PPU, PPU tidak ada tenaga lain kalau ada PPU, PPU tidak tenaga lain sudah ada PPU tenaga, ke PPU sadonya akan masuk di tempat sudah Pak Sino bagi ke PPU ya kok awak mau tidak selesai ini ada tenaga apa, itu lain sudah dikirim negara yang sudah itu PPK menjalankan kepesanan yang condek koordinasi, komunikasi itu nantinya betul-betul Bali itu bermanfaat lantai 2 itu sudah bisa gue menjadi Bali nanti bisa untuk membangun itu dan sebagainya ini bermanfaat untuk pemuda bisa kita laksanakan jadi ada jalan tadi Gua Bungo, alhamdulillah Gua Bungo sampai kasih bawang hasil terabas dulu atau gini kita gue lebih kurang paketnya nanti 2,6 dan kayak gua bisa tinggal sini untuk 2 juta nah beko apa yang kita harapkan langsung gampang yang cuma di kope kembali apa aku nyampai ya cuma ya udah jauh kata di boli di bodok ke Sudayu tapi harapan awak apa yang ada di nyo baik juga kembali lanjut beli lado berada di Lubinai harapan seperti itu nanti itu panjang jalan itu di kumpul motor ini dan PC ompek 0,1 Ompelah tidur satu dan longsor kemari, longsor membuat nikmat. Eh, ya dari nikmat. Ompelah tidur satu, piti dapat dari pusat. Buat nikmat, jalan kita diperbaiki. Mudah-mudahan dari pangke Dujung Balai Iko, sampai ke Gunung Gobeko, jadi tulang godang. Dari Gunung Gobeko, dari Gunung Godang sampai ke Bate, lah, Bapak Salam, Bapak Balai Jalan, dan Tinyo, langsung gombang, lapai ke Balai, ke Tope, gitu. Lagi menunggu gawaknya itu orang parah sudah bersama-sama dan ayo ayo hari libur ini sampai ke kandi nah, itu orang parah wak berpikir wak itu berpikir itu lagi jalan banyu masuk kepada itu ke sadonya jadi aku sangat bangga kini kami di sadonya itu yang bisa kita laksanakan tahun 2000 ono boleh dulu pindai maka posen aku kepada seluruh warga. Tolak balik ke wali kota di Dusun tadi wali kota Dusun tadi tolak ya balik tolak Dusun tolak 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 iya 2 3 mana jelek 2 2 2 ah lopek siap baik Iko wali kotanya apa di Dusun Dusun apa Gua Bungo ah Gua Pak wali kota Gua wali Dusun di sini sini lu apa aja yang terjadi di sini sampai ke yuk bacoka awak lagi bini sampai yo. Kesatunya tugas inyo pak wali kota, jopatri kota di masing-masing dusun.
jangan sama soket, kalau ada yang mahe, kau masih pesan boh. Ada toko jepang, ada cito tu dong. Ini alhamdulillah, lepas syukur apa dusun? Lepas syukur, lepas syukur apa dusun? Lepas sokian, lepas sokian kena. Lepas syukur lagi ni, alhamdulillah, Allah makian jalan kepada cito. Untuk kesejahteraannya lah cukup ini ya untuk tinggal di kampung. Kok Jakarta ya dah, di kampung lah aduh. Anak sekolah sampai SMA, sampai kuliah, sampai mantan Pak Desa kok cukup ini emang. Dulu gaji Pak Desa banyak itu, gini lagi Pak Dusun. Kita ini banyak itu murah, serta biati kan. Akhirnya Pak Dusun ini mau serta biati alhamdulillah. Itu sudah biati 10, potong untuk bas 2,5%. Lepas potong bas. Hai, itu agen kreatif cuma. Nah, bahkan itu, jadi itu hijau wali kota di masing-masing dusun segala informasi yang ada di kampung itu tanggung jawab Pak Dusun. Kebersihan manggil mengaji Pak Dusun. Membersihkan rumah dan ngowa Pak Dusun mengajak daripada seluruh warganya. Jangan rumah Pak Dusun yang kumuh. Jangan rumah Pak Dusun yang tidak manggil mengaji. Awak contoh dakwah di masing-masing dusun itu. Oke, Pak Dusun? Beko dalam waktu dekat, itu akan dapat kerja di masing-masing desa. Dalam pokoknya besok pasti dapat kerja di masing-masing desa. Ambo datang bersama tim kekin. Kita culik permasalahan, masalah yang sakit, TKTE, dan apa yang kita lakukan. Itulah pembangunan yang disampaikan tadi oleh para pemegang kebijakan yang ada di masing-masing SKPD. Batang coklat di salah di Mimpin masih ada 73.000. Alhamdulillah. Saya ibu dua tim batang mangginya lama. Jawi sapi 73. Obek pun dibagi 77 jawi. Serati obek berlima kamu. Masih ada di Mimpin Boto ke Jepermek. Di Siko salah satu sentra peternakan kota Sawah Muto. Jago itu sadonya. Sehingga bisa suatu saat ada yang akan lebih didapati oleh warga Lumindai. Apa yang sebut tadi sadu itu, olun seprono itu. Waktu mama tadi olun jadi nak tanya itu, ada yang seprono kami akui. Ada yang seprono lapan itu masih ada yang kurang dan olun bisa kita laksanakan. Masalah air, namanya PDAM masih ada 25 kakak nendak membayar. Nah, ada lah seprono. Dua ribu kakak dan abayu sampai kini. Itu mudah-mudahan aku cari solusi nanti. Kalau bodoh-bodoh dah berhenti, bapak carojo kita selesai. Dan kedua untuk pembangunan dan usaha kini, mudah-mudahan di perubahan anggaran juga tahun 2007 boleh kita selesai. Sehingga PDAM kita hidup balik. Itu itu adalah kebutuhan dasar. Di sebelum bertanya, tidak mau jawab dulu. Nah, itu yang untuk PDAM. Nah, untuk itulah abu lanjut ibu-ibu ini tadi abu singgah di Balai ada permasalahan yaitu yang kita kembangkan masalah tenun. Nah, karena kabit baru tugas sangat berat di Siko ada lebih kurang tadi laporan hasilkan makanya lebih dulu capek lah mana mati pas nyambar tahun-tahun kalau kami adalah sudah punya kerja sedikit mulai lancar pak, tapi yang masalah pemasaran kain agak kurang lancar pak. Saat soleh itu aja wek contoh, soleh boleh kainnya tidak tulang di depan. Malah kalau nulis oh iya, itu berantem karena kamu. Nah, jadi kan tidak lancar malah, awak kan nak kojo tidak nak tidak nak tidak nak. Ini, kalau jadi soleh boleh tu boleh nak kaki. Sudah malih pak makanya macet jadi itu masalah itu kekuatan kena bantuan ini boleh macet untuk buah macet masalah pemasaran juga pak pemuar macet itu pemuar yang macet itu pemuar di mulai pemuar tinggal eh aduh angin ini dia kata kan aduh angin ini dah yang macet dia tangan dia kena jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
aku enggak itu jadi. Tapi ini masih luka makanya kayak kayak macet dan menunggu ya kerja. Jadi yo sudah kualitas kain itu mungkin yo kurang pula ya Pak Dak. Yo kualitas itu no. Tambah dalam mau jumlah 25. Adon yang macet. Nenek gak manjir. Permasalahan, masalah pemasaran. Kok pemasaran secara sawaluntonyo songkek silungkang itu lah menjadi indikator di bawah batik sengenek nilai. Dan inilah go internasional. Jadi kok barang-barang dan kene usah-usah dan go itu asmulitahnya iya lah. Ini kita lah pasang strategi lah uang dan mancoli tidak sekedar Pak Camat pakai gini lah. Pak Jokowi justru kalah lah memakai songket silukang lo ibu-ibu asmulitah itu dia pakai di Indonesia kok lagi punya modal enak. Itu membuktikan tanggal 7-8 Februari yang lalu Amok membawa 7 buah. Setelah sampai di BIM diminta oleh Ibu Menteri Puspa Yoga bawa 7 buah kain yang dipakai oleh Bapak Presiden Joy Binie, Bapak Presiden Joy Binie. Ada 3 orang tak jaya berbolot, tapi ada yang membawa 7 buah itu membawa. Artinya soket awak memanglah menjadi kontrasional. Permasalahan tadi Pak Indra Samsi adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Maka kualitas itu identik dengan pembinaan. Maka penyuluh-penyuluh Pak Ida Samsi yang ada di kantung mulai senoyen, Mbak Sega. Pak Ida Samsi seluruh sentral itu kamu ada ingin ada di kantung? Ya Pak Sekretaris? Ya Pak. Pak Ida Samsi ke sentral-sentral di Lumineko ajuan bapak yang baik. Kau pula sange mau-mauan di mana-mana, menambah dari tope ulang bangpe. Kau tanggal seboleh April meresmikan kantu desa Salak. Lado di sini calon 25 orang minta dilatih untuk tenun. Ah, beko masalah masih itu beko. Lata gue kamarnya akan dijual. Maka dekranasda, nah dekranasda, tolong tampung iko. Dan kecen pengelipas sek. Kau yang di selungkang itu boli barang iko. Dan atas lagi pemasaran dan begini itu dulu. Tugas daripada pemerintah lah kita pasarkan dan wajib bagi pengumpul-pengumpul itu memboli seluruh barang yang ada. Kualitas kau jawab daripada perindustrian. Jangan tiba-tiba jalan lagi, batahanan di sekolah. Pokoknya di boli. Lah, pada sampai pernah mau tahu tu dong. Pokoknya dijual ke apa-apa pun semua sebagai seorang. Pokok seluruhnya, tapi dengan catatan yang sehabis-habis barang pun sampai pokok usaha kok nembuat dengan yang jujur aja susudui. Jadi tongan. Kalau tongan ada ancam, pokok ada ancam untuk tu dong. Kau topi-topi dan dekat jadi macam-macam, saya kalau usaha dengan dong. Aku dapat. Gue warna putih. Karena seluruh kita kok baju pojok kamu dah pakai tu gini doh. Omong ni gue baju Jokowi. Putih gua gagak. Ambo songket ke gue ambador kami yang tipu. Ambo songket gua aja. Tak cocok sama jeleknya. Ternyata songket gua pun bisa dibuat baju kerja putih kok. Gue kok kok ambo lah gue lo warna kok putih aja. Ya. Mudi bisa. Alhamdulillah Bapeda Provinsi Sumatera Barat telah menginstruksikan kepada Pak Gubernur untuk memakai songket dua hari dalam sapoken songket selungkang 6.873 orang pegawai Provinsi Sumatera Barat. Nah, kompidenlah yang lainnya tidak awal-awal
Tabo. Itu yang Pak Tabo. Dan yang kedua silakan apa Amat tadi. Gimana yang kami sampaikan ini? Yang pertama sekali untuk program tahun 2022 ini kami sudah dapat informasi bahwa SDN 29 dapat lokal 2 dan keramik termasuk raga. Cuma jalan waktu bagaimana waktu anak-anak upacara. Jadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita sampai ke Kuala Lumpur. Jadi jalan kami itu sepanjang 35 km. Ini jalan ada sekolah yang terdorong oleh teknik potang. Jadi panjang 35 km. Tadi buat 1,5 meter lagi lebar. Atau itu yang enggak merisau kami ini, Pak. Jadi apa-apa di kota, baik seluruh instansi yang ingin berkunjung ke SDN 29 lama, itu lama. Itu lama. Ini kenek itu, para-para kenek itu, PBDES. PBDES. Tiga pun ini kenek itu PBDES itu. Nah, ini selanjutnya, Pak. Ini 50 juta PBDES itu. Nah, masalah ini kasih, Pak. Jadi PBDES itu. Ya, PBDES. Ada duit sendiri. Waktu cilik wadang, duit pun cilik wadangnya. Tapi ini kasih kok, ini. Aku lihat, Pak. Yang tahu. Banyak karena ini ada siapa? Lapang bola, lapang bola. Dia ada sekitar 100 ya. Ah, BDS. PT BBS 2,9 banyak tuh. Terus, cek. Ah, itu jelek, Pak. Alhamdulillah, sejak kami masuk kota dari 2019, alhamdulillah ini sarjana-sarjana awak, insya Allah lebar munculan, Pak. Tapi sekolah itu dengan lain termasuk kami. Aku yang kupik koki masuk kami, Pak. Di ladang. Maka tetapi, waktu kami secara keseluruhan mungkin tidak berapa ekonomi dan sejahtera kami. Jadi dia bersekolah dengan saya. Sehingga dia bersekolah, dia berkutas, tidak dapat kajol. Kadang-kadang dia kajol aja yang dapat. Jadi mohon kami, Pak. Nanti Pak Mali yang jawab dulu. Nanti kalau ada lulus nama Pak sampai datang, tolong dicari dari dulu. Agak kami tangki itu, Pak. Kalau untuk Kojo lah bilang gini, lah jambi rekrut gugang pedesara. Pertama mati gua mau kebantu ini tuh. Teknik dia, administrasi dia benar aja. Dia belum pindah ke Doro. Mati gua tuh belum pindah. Bila mati gua ada nolun, mau bangga. Gua belum pindah gini, tidak hanya lagi di PMP, bukan, tapi lah sampai ke UI. Kok anak pemantan di TB ya? Upat ya, diupat. Dan anak do ambo cik emas cik ini ada di kita di PB. Di PB dulu dah. Dan laki-laki tu di PB kan? Di PB dulu kan? Alhamdulillah itulah banyak gini. Dan misal sarjana-sarjana yang ada di Lumindo itu. Ah tiga tadi permasalahan sedang untuk mengkojole kompetensinya le. Jadi mudah-mudahan bulan Juni pun jadi kita tes PNS dan itu hanya untuk warga Kota Saulu untuk seluruh jurusan. Itu dapat jatah. Mudah-mudahan tidak menjadi dikicurkan ujung itu loh. Itu seluruh nanti warga Kota Suntul Pak DP itu khususnya Suntul oleh juga di perjuangan. Nah, mudah-mudahan di sejarah itu bisa masuk setelah kita yang ada di Lumindo. Tapi Bapak Wali Kota dan jajarannya dan masyarakat Desa Lumindo, desa saya tercinta ini. Saya mewakili dari pemuda Bapak Wali Kota. Sesuai dengan Bapak sebutkan dari dahulunya, segera cari lahan untuk lapangan sepak bola bagi Desa Lumindo untuk kepemudaan. Alhamdulillah lahan tersebut telah telah kami dapatkan dan telah ditalang. Insya Allah di bulan Mei nanti kelompok IKLS di Kerawang akan meminjamkan dana 50 juta. Dan akan kami cari nanti bagaimana mendapatkan uang tersebut. Dan kami minta kepada Bapak Wali Kota sesuai dengan apa-apa yang telah dijanjikan, baik itu dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas-Dinas, Bapak Camat, dan lain sebagainya, kami meminta untuk mempercepat pembangunannya. Dan kami akan segera membuat proposalnya dan akan saya kirim secepat-cepatnya. Karena saya adalah dari kepengurusan pemuda. Dan lahan tersebut luas 130, lebar 120, kurang lebih. Dan di sana bisa dibuat lapangan badminton, lapangan sepak bola, lapangan voli, dan panjat tebing. Dan saya meminta kepada kepala Bapak Wali Kota untuk pemberitahuan oleh saya, lahan kesenian telah kami beli 14 juta dan di sana terdapat lahan produksi 3 buah batang manggis. Dan 2 tahun ini telah mendapatkan total keseluruhan 4 juta lebih.
Dan untuk sentra keseniannya akan saya bikin di sana bersama-sama oleh pemuda dan warga. Dan untuk kesenian sekarang sedang bergejolak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali dan jajarannya dengan sebuah tujuan, visi dan misi olahraga atau kan membangkitkan pemberdayaan pemuda manusia. Sekarang Desa Lumindai kesenian olahraganya bangkit. Tidak pernah latihan cuma satu kali tanding, tidak punya lapangan sepak bola, cuma lahan futsal. Kalah Lunto yang punya lapangan futsal. Nah itu lapangan voli tidak ada. Lapangan voli tidak ada, tanding ke Sapan kalah, tanding di Sapan tuan rumah kolok kalah. Di mana orang bertanya latihan di tengah jalan katanya kan. Alhamdulillah kami punya lahan untuk dikontrak, cuman untuk resminya dan bisa untuk pembangunan dan kelancaran pembangunan kami itu di daerah Bapak pergi waktu itu motor cross. Di Kanonyan. Jalan tembus dari Kajai atau Desa Lumindai ke Kubang. Yang ada di dekat Kepala Guo. Jalan Kubu Desa itu. Iya. Dan di sana Bapak, di sana dibutuhkan tahap pertama untuk pembangunan kelancaran adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan dahulu, dan di sana ada lahan yang saya sebutkan luasnya tadi dan akan membangun semuanya, baik itu ekonomi, perumahan, karena rumah di Lumindai Bapak mengetahui geografisnya. Dan untuk dari pembuangan sampah bisa di sana Pak, karena ada lahan desa. Dan semuanya mencakup, baik itu semuanya itu Pak. Terima kasih. Dan untuk kesenian sekarang silat, pertama pemuda mendirikan satu. Dan karenanya banyaknya potensi dan peminatnya, pemuda-pemuda membuat grup-grup lain sebagainya. Itu awal dari pembentukan pemuda. Dan untuk randai, seperti Bapak ketahui dan Bapak sebutkan, untuk cerita, ambil cerita dari daerah. Telah kami susun strategi dan telah kami bersebar untuk mencari cerita sesuai dengan daerah kami ini. Randai, tari, silat, selawet dulang, olahraga, voli, takraw, panjat tebing adalah hanya. Dan untuk yang telah ada sekarang lapangan voli, yang ada olahraga, takraw, voli, futsal, badminton. Kami menumpang badminton di Selungkang dan jumlahnya 22 orang peserta anggota kami badminton. Dan lapangan cuma satu, karena itu semangatnya terjadi. Saya memohon kepada Pak Wali dan jajarannya, tolong semangat pemuda kami ini bantu agar kelancaran dengan sesuai dengan tujuan kami membangkitkan Batang Terandam, membangun pemuda dari generasi yang terpengaruh oleh zaman modern ini kepada zaman yang seperti dahulu sesuai dengan tuntunan agama dan beretika yang baik. Mungkin hanya itu deh Pak Wali, agak panjang sedikit ini. Aku tuh bilang mau dulu kita pakai piti itu untuk beli minyak separoh dulu beko separoh Pak Nova separoh Bapak Abi beko. Kalau untuk sambil yang butuh sambil lapang bola 70 kali 90 ya lebih. Oh, gilaan. Beda de balaku kamu yo. Iya. Oh, lah. Ah, itu gila itu. Itu gila dia itu, secopeknya langsung kita buat lakin. Kita buat lakin copek, boleh main kok kita loncingkan kita banteng kambio, kita latar alat sini kita pojok. Kalau duit 70 kali 90 untuk lapang bola kaki itu lah modal tuh. Kemudian nanti kita daftarkan untuk lapang badminton tadi ya. Lapang bola voli, lapang bola voli, Yota Kro. Duit nanti. Panjat tebing ya. Posisi tanah atau topok yang kilo bayang bisa bayang tak? Ini ada datu nenek. Dan datu dia ada orang nenek. Dia ada 20 meter yang isi 70 tuh. Ah, lain berarti dia ada sampai bawah tegang tuh. Kok bisa doa ya Pak Yang? Lain dia. Di survei Pak Nopa suruh tim anggota Bok, siapa pemuda di luar desa? Itu kita survei. Tunggu ambo waktu kita buat rapat sekin. Ambo boda. Kalau misal besok pagi suatu ra. Besok pagi ambo rencana ke Mancoli ke Polok dan Gede, Polok Gede. Dari besok ambo jalan ke kok, ambo jalan kita jalan di Lunto Timur kan, jalan di naik Putih Lawe kan. Naik kata ya wakil. So kita ada Honda jam 8 itu start. Sudah maintain pagi 8 start. Kita mencari jalan itu sampai nanti ke Tompe PT Ketua Kan Kalok yang gue PT Mami Batu itu sampai game. Jadwalnya balik kita ke Sluto, itu bawa ke balik Sluto. Misalnya besok kita ada beli libur kita pojok. Mudah-mudahan bisa kita sanakan sebuah udah pe saya ada tahun itu lapangan itu dah datang. Kalau tidak bisa untuk main.
Kemudian tadi Tompe kasih rumah kesenian ya? Iya. Gedung kesenian? Iya. Batamanggi itu lah Bonti. Apa Bang? Batamanggi dari Bu Pari. Batamanggi. Bapak Lowe. Luas 24 meter, panjang 24 meter, lebar 20. 20? Nah, itu lah badan kita buat gedung. Jadi dia gedung dulu, tapi... Sentra kesenian. Sentra kesenian dibuat boleh lah ya? Dibuat boleh. Karena nanti perencana lah molo, Pak Man. Kalau piti ya dong. Kamu yakin piti di perbanakannya bisa mau masuk on. Nah, tapi mau di perencanaannya. Kalau lebih bisa di perencanaan, ini Pak Nopa, Pak Kobe, gedung biasa aja. Kita buat. Kalau dilibur, kamu boleh di perubahan. Kalau tidak, dibuat boleh. Ini karena perencanaan kalau piti ya dong. Kamu jamin ya dong. Cuma buat perencanaan, karena waktu nanti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan ya. Sudah, 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 gitu aja jasa kemana mencolik matoi kalau jadi itu. Padahal gitu aja, Beko. Baik, nabe, dibutuhi boleh, ya untuk itu kesenian. Nah, mudah, penting. Jangan lupa bagi ngaji, jangan sita lapang aja, Beko. Ya, sita kami ikut, Pak. Alhamdulillah. Jadi yasinan untuk bulan April gue cuma di Nasulin Kota, Talang Gunung Julu Mindai, di Mau Dusun, tambah di Talang Gunung. Bulan April tunggu waktu dulu, untuk informasian. Eh siap, kalau ke bawah, ke Madinah gue, yasinan. Eh Sur. Nah, di pemuda lah kan, tapi akan dibeli oleh pemuda, ada tanah kas desa. Kami berkeinginan bersama BPD sudah dimusyawarahkan untuk membangun tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi kendalanya sekarang adalah jalan pengerasannya sepanjang 1,8 kilo, kemudian tempat penempatan sampah dan satu buah bentor bersama dengan satu orang tenaga kebersihan, Pak. Belum ada, Pak. Di BPS yang masih BPS, yang Pak. Sudah ada, Pak. BPS baru. Kunci ya, Pak. Kunci lah, kan? Lah. BPS, bro, Pak. BPS, Pak. Dari pengurus masjid, Pak. Masjid sekarang masih terbengkalai, keramiknya masih di dalam, terasnya belum. Kami mohon kalau ada peluang dari APBD, kami mohonkan untuk dibantu, Pak. Atau dari mana aja lah, Pak. Ada bisnis kopi, setelah kami dongak, terus ya mulai di 1 sampai 6 seluruh pembangunan lagi dongak. Nanti kita masuk ini. Cuma deh kami jual dulu nanti ya. So, sebagian masyarakat, bagian bertanggung jawab itu mungkin ada sekitar kata lah 90 kata. Ini yo luna penerangan Pak. Ayo aja nih. Nah, pokoknya aku suka tuh pura papa, lu nanti potong gak ada untuk satu puluh kali ya, jadi teman-teman lu kalau kelemahan tuh nanti oleh kami sebagai masyarakat. Ayo aja ditanya apa? Dia sama masalah aja untuk Bumbo kok. Bumbo kan masalah, potong tuh masalah tonggak. Dia sama masalah itu. Semua ada dia. Kenapa dia dulu ke sana kok? Dalam pemborongan. Kalau udah masuk kote lah itu. Masuk hotel lah, cuman kalau di bumi boleh lah, boleh. Sampai boleh, gagal tender, borong lagi. Nah, ini kepala perena baru, kita masuk kemarin dan di Bumbo, yo dan di Gunung, Dusun Gunung, BBS, Kumayong, di Gumpadango, lah aku sampai itu, benar-benar di program Pak Tek, program Pak Fisotek, Mas Fisotek tadi. Tolong, untuk program 2000 boleh, dibutuhi boleh, eh dibutuhi boleh, dibutuhi boleh. Dusun-dusun yang tertinggal itu, dulang support balik. Ini kok barang kok lah dari provinsi kok, kalau lah masuk, misalkan di mau dusun, awak nah, dulu. Cik desa dulu, desa lah sampai gini. Dan tinggal setengah dusun nolak, gunung nolak sekene, dan kumayu nolak sekene, bukti kodang lah sekene. Aduh bapak dan samilem dango di Tigodang, Tumayok Tigodango. Nah, di itu dulu Mindego, dulu gue kumo, buat kapten untuk bawah. Dek, program itu adalah program pusat, karena listrik, kalau tonggak bisa. Dulu ada yang menjanjikan tonggak. Lalu di Panjelo, tonggak tonggak sepanjang kampung, itu berkada dulu. Ada tonggak, jadi bapak tonggak, ini apa yang perlu?
Abi gue milih PLN, nah itu masalah dulu itu. Jadi kuat apa kampanye, kuat anak buat tong-tong lah aja, itu bohong aja itu. Dan pelatih sudah kegabut, itu tong aduh. Ini masalah ini api. Api ini masalah, kalau menurut tong bisa piti aduh, api piti. Cuman api ini kok perlu, ada koordinasi, itu adalah air, listrik, itu adalah kepentingan nasional. Jadi kuat ada apa kampanye-kampanye besok, kita bisa bawa-bawanya, kurang api itu dibawa jalan. Kok tau gak di kafe bisa di logo bang. Tapi nabi itu jaga kantor itu pakai apa ada ini. Jadi itu pemerintah pusat dan sedang kita laksanakan itu. Kemudian apa ini tadi ada apa ini? Permohonan atau pertanyaan lah. Yang mana kami apa ini tadi mengenai jalan ekonomi. Nah, jadi ekonomi siko sejak di kota Ali Imran sehingganya coklat lagi belanjar sebegini. Jadi masalah kini kami tanya ke apa bapak, ini masalahmu. Pertama sekali kalau yang tupai, itulah bisa kami di negara Iko berkabung lunto, itulah rutin untuk bertupai. Ini masalah adalah untuk amun dan konik pak. Sehingganya konik itu karena lah terbentur berbubuk ini, sehingganya lah pindah ke coklat. Lebih yang baik sedo coklat dan yang kuning tidak bisa kami manen. Itu tolong cek jalan keluar apa. Kemudian ko permohon kami supaya kami ko diberi boleh lagi ke pak jaring. Itu jalan keluar tolong masalah terbentur burukan lah sama-sama di dalam apa tu pak. Itulah ini amo tanah kita boleh dile. Ya. Itu aja pak tanya punya. Wah cok itu enggak sekotak, ada sekotak tuh bumbu semuanya itu toh. Kemudian tiga kan? Ada maksudnya semua apa sekarang pak? Bisa kita desa 3000 mungkin lah banyak lah tapi banyak di desa ini. Cuman dari awal proses soket menaikkan ke limida itu pak, mungkin di awal-awal dulu panennya lancar. Baik. Tapi sampai saat ini boleh apa saja di sepanjang jalan itu sedikit-sedikit yang boleh 2 kilo, 3 kilo itu ladangnya tanggung awal itu. Maka Pak Tago apa lah ngecan nak beli mama menambah batang coklat itu. Jadi kami petani merasakan ganjaran waktu dulu kan ada jasa pemakai pupuk. Nah waktu itu masyarakat alhamdulillah banyak panennya. Tapi akhir-akhir ini tidak ada sudah bagian pokok itu. Sementara masyarakat sendiri itu kalau sampai hasil 10 kilo untuk membeli pokok 1 kilo saja di ladang itu kayak susah. Itu banyak tuh yang terjadi di desa kami sekarang. Jadi untuk itu kami minta kepada Dinas Pertanian untuk pemilik kata bahwa caranya supaya ada subsidi pokok itu kalian yang gratis untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak ini pak kendalanya mungkin karena cuaca banyak yang hitam-hitam banyak ini kan. Cuman itu pengelolaan itu mungkin masih perlu didampingi petani-petani. Itulah buat sementara yang saya sampaikan mengenai tadi. Ada belum Pak Asep, Pak Apo, Pak Dusun? Tolong cek coklat-coklat biru-biru di mana-mana kok. Lihat aja ya, kok. Aku di bawah kandang, aku cek ya masuk-masuk limo tadi. Beko codek, buka lifikasi. Udah, itu kabungkan aku, tapi tidak sadu aja loh. Itu codek, yang betul-betul. Ya betul-betul di pedawa, dan betul-betul dia dah mampu bodoh gak hanya untuk di sini, gak bisa. Kecik bulan pasti tadi ya. Bulan pasti ya, terlalu gue ya. Bisa. Tapi tolong yang dusun, data mana? Dan 7 minggu, ada data di desa kok. Pasti berapa kakak yang memasakkan itu dan siapa mana yang butuh. Kau sama DPS kok. Nanti butuh tanya ke Gojo Pak Sarip. Bisa. Itu sarakan itu. Ya Pak Dusun, tolong Pak Dusun. Yang 7 minggu kok. Atau 7 minggu atau bapak kakak yang ada di situ. Bapak, pengurus Bapak sekota kok? Pak Dusun, Pak Hah? 66 ribu siapa kota? Siapa kota 66 ribu? Nah, aku 5 kota. Masih ada 2 kota? 3 kota? Kalau ini sudah tolong di kota doang? Di kota doang? 66 ribu? Ini tidak malu dong. Bisa 1
Tadi 1.000. 5, 3, 8. 2, 3, 4. 5, 6. 6 kali 1,5. 9. Nah, dapet 7 boleh. Kota. Neng KB-KB kan tolong setengah kota. Setengah kota, Mas. Setengah kota. Wah, kamu kan tanya apa-apa kota lo. 2, 3. 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, macamat, 7. Ah, 7 lo kabin, 9 ke Florinas, 6 boleh, tambah 5, 21, tambah 3, 24 kota. Nah, lah. Iya, Pak. Untuk kelompok kan? Iya, kelompok. Dan kelompok aja lah. Kelompok aja lah. Kelompok aja lah. Kenek murah, ada penuh wadang itu. Iya, masih main apa? Kenek lah. Kenek traktor. Kenek traktor. Aku nangis. Mana?